yaitu perencanaan. Kita lihat ada beberapa lokasi yang akan kita datangi untuk rekonstruksi, karena memang di dalam proses perencanaan ini tidak satu kali, Nah, yang barusan teman-teman lihat ini adalah tahap pertama dari proses perencanaan pertama. Ada lagi? Pak, tadi ada pengakuan dari ibu juga, Pak, apa ada tertuang juga dalam BAP, Pak, bahwa dia membenarkan dia? Itu masih tertuang, tetapi kita bukan intinya ke situ, Pak. Substansinya adalah bahwa yang bersangkutan memang merencanakan. Apapun dasar daripada dia merencanakan, sebagaimana pada saat press release sudah disampaikan oleh pimpinan Polda, adalah masalah keluarga. Ada berapa tempat, Pak, rencananya hari ini, Pak? Lokasi hari ini paling tidak ada lima lokasi, karena pertama lokasi pertemuan pertama, kemudian yang kedua juga termasuk tempat-tempat salah satu tersangka melakukan belanja peralatan sebelum mereka melakukan eksekusi. Pak, tadi pernyataan Jepri justru mengimbau tersangka JH untuk jangan melakukan. Ini bukan jangan melakukan, dia menyarankan kenapa tidak bercerai saja, kan seperti itu, melalui pengadilan. Nanti dikatakan oleh tersangka ZH bahwa tidak, kalau saya ke pengadilan nanti malah lebih malu, lebih bagus matikan saja, kalau enggak dia mati saya mati. Artinya JP memang memenuhi permintaan itu, dan karena memang faktor asmara itu. Kita lihatlah perkembangan dalam proses tahap perencanaan ini. Kan kita lihat di situ tidak hanya berdiri sendiri, tetapi ada saling berkaitan antara tiga tersangka ini. Gimana? Kita lihat di dalam proses. Pak, empat tahapan rekonstruksi itu, Pak, selain perencanaan apa lagi, Pak? Ini tahap perencanaan. Iya. Tahap perencanaan. Tidak ada tahap lain. Nanti tahap lain pada saat eksekusi. Nanti. Dua lagi, Pak Kabit. Apa, Pak Den?